Industri hiburan seni negara turut digemparkan dengan penahanan penyanyi, nasyid dan komposer terkenal Yasin Sulaiman dengan pertuduhan memiliki dadah berbahaya jenis kanabis seberat 193.7 gram. Kini pelatun lagu Mimpi Lala itu perlu menunggu sehingga 11 Januari untuk sebutan keputusan representasi kali kedua. Kes saman difailkan sebuah syarikat produksi terhadap pelakon band Amir yang didakwa melanggar perjanjian selepas enggan menjadual semula penggambaran drama yang tertangguh akibat COVID-19. Diselesaikan secara baik di Mahkamah Session pada 14 April lepas. Pelakon popular Zul Arifin didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session pada 4 Oktober lalu atas pertuduhan memuat naik kandungan bersifat sumbang dalam media sosial Mac lalu. 30 November lalu, pelakon dan juga pengarah Farid Kamil Zahari terlepas hukuman penjara apabila Mahkamah Rayuan mengenakan hukuman denda RM5,000 kerana menggunakan dadah 4 tahun lalu. Bagaimanapun, mengekalkan 2 tahun pengawasan bawah agensi anti-dadah kebangsaan. Penerbit dan pengarah Dato' A. Aida mengenakan saman terhadap 2 pelakon tanah air, Emilia Henderson dan Idris Khan, kerana melanggar perjanjian kontrak penggambaran sebuah drama Sekali Lagi Cinta Kembali pada 24 Jun lalu. Bagaimanapun, saman terhadap Idris berakhir dengan baik manakala Emilia memilih untuk melawan kes saman itu. 18 Jun lalu, pelakon Shahnaz Ahmad direman 3 hari selepas disyaki menumbuk dan menendang pengawal keselamatan. Pelakon itu ditahan selepas mangsa tampil membuat laporan polis mendakwa dipukul dan lebam di mukanya. Bagaimanapun, Shahnaz dibebaskan dengan jaminan polis.